Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 18 Desember 2023. Malbi. Ya. Ngapain itu ngurus-ngurus pipa? Kita mau pasang pipa. Lah ini kan kebun kurma, untuk apa pipa? Emang pegawai PDAM? Nah, ini kan itu pipa, kita bikin kolam di bawah. Itu bikin kolam? Ya, oh. Lele. Oh. Untuk air itu kotoran lele nanti untuk pupuk kurma. Oh gitu ya? Iya. Ambil pipa dulu, Pak. Ini saudara-saudara jangan ditiru ya. Nih disuruh ngurusi kurma, pipa diangkat-angkatnya sama rombongan ini. Berapa panjang pipa ini? Syarsa, kurma diurusi bukan mau bikin PDAM. Kalau enggak ada ini kan enggak tumbuh dia kurma. Enggak bagus. Loh. Kurma tuh di padang pasir, mana pakai pipa-pipa? Ini sampai kemana pipanya? Sampai timur itu. Sampai ujung sana? Ujung sana. Jadi pasang pipa dulu. Baru kita nanam. Baru tanam kurma. Dul. Apa Elan ini? Ya. Mana, Pak? Siapa yang nyuruh pasang pipa ini? Angkat sini. Hah? Biasa. Pak Ketum. Oh mau bisnis air? Udah, kita siapkan lahan yang di belakang. Sebelum kita buat nanam, buat lobang, harus pipa siap dulu. Bukan cangkul? Bukan, biar kita renang dulu baru kita nanam. Oh gitu, sudah, jangan diikuti ini pasukan ini. Bawa pada mikul pipa semua. No. Bukan mainan kalau benar begini nih. Malbi, ya. Kalau bikin kebun kurma 1000 hektar, terus pipanya berapa? Pipanya kalau 1000 hektar, yang 1 hektar habis 170-an lonjor. Kali dah tuh, 700-an lonjor. Untuk itu untuk induknya aja. Yang untuk ke kurmanya. Banyak habisnya, Pak. Kacau ini. Kali-kalinya bahaya. Oh, untuk ke belakang itu? Ya. Kalau ini sudah ada pipanya, Pak. Sudah kita tanam. Nah, jangan ditiru, saudara-saudara. Nah, yang ditanam tumbuhan. Yang dipasangnya pipa. Jadilah dulu. Assalamualaikum.